Teman-teman nih, sekarang Sultan mau OTW. Ini udah ada yang jemput. Mungkin kita perpisahannya di dalam kandang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita lihat aktivitas Kang Uga ini lagi bersihin kotak kontainer. Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Agak berat juga sih ya konten hari ini ya. Sedih kan? Bukan berat beban ini, tapi berat ceritanya. Iya. Karena malam ini bebek lu diem apa sih? Orang lagi bikin konten di utama. Jadi malam ini tuh malam perpisahan dengan Sultan ya. Nah, ini saya lagi beresin buat paketannya, buat boxnya, buat Sultannya. Gemeter tenanannya ya Allah. Mudah-mudahan dengan konten yang sekarang saya buat bisa menjadi kenangan, satu kenangan, dan konten-konten apa sih ya, sebelumnya juga menjadi kenangan kami di sini bersama Sultan. Dan ya, walaupun kita udah sayang banget atau udah ada niat menjual sih, tapi kita di sini emang benar-benar merasa berat gitu kan. Ya, tapi mau gimana lagi, ini soalnya yang mau merawatnya Sultan juga. Jadi kita nggak bisa ini apa, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah, mungkin nanti di sana akan lebih baik lagi, soalnya lebih sehat lagi, terus biar nggak agresif lagi. Nah, di sana merawatnya khusus, maksudnya khusus itu per satu hewan satu orang. Jadi nggak kayak saya di sini semua hewan satu orang. Mungkin nanti si Sultan yang ini bakal sehat dan bisa dijaga dengan baik sama Sultan yang di sana gitu kan. Mudah-mudahan sih kita bisa nengokkan. Iya, amin. Dan kalian tahu kan yang saya maksud Sultan di markas ini siapa? Alfonso, guys. Ular kaliko super white yang sudah mendapatkan seorang public figure ya. Tapi ya itulah. Agak sedih juga. Mau nangis rasanya. Ya, saya kayak yang udah di apa ya. Jadi emang tadi itu emang kita nggak sengaja mau bikin konten Alfonso ya. Apa bersih kandang, bantu dia setting. Kan nggak ada. Mungkin itu emang udah apa ya, udah ada perencanaan. Biar dia bersih dulu baru dibawa. Pas tadi sore, apa bukan sore sih, barusan aja. Barusan pas saya lagi makan, Abeh telepon. Aduh. Om, Alfonso siapin, ada yang mau ngambil, pindah tangan. Serius be, ya serius. Ya udah, ini kita lagi persiapan buat nandangin calon ponconya, terus nanti kita tunggu ya orangnya yang mengambil. Ada yang mengambil kesini, barusan udah saya chat, udah saya hubungin, katanya bentar lagi otw kesini. Masih orang Karawang yang mengambilnya, nanti yang dianterinnya juga mungkin beliau juga yang nganter ke sana. Kita tunggu di sini ya. Oke, saksikan terus untuk penyerahan Alfonso. Teman-teman nih, sekarang Sultan mau OTW. Ini udah ada yang jemput. Mungkin kita perpisahannya
di dalam kandang ini. Ya, ular kesayangannya Babe Aldo nih, ular kaliko, jenis kaliko, apa, kanca kembang ya, cuman dia jenisnya kaliko. Ular galak kecil. Enggak mau kayaknya dia. Jaga jarak. Jangan ditiru gas ya. Adegan berbahaya. Terus kayak kaget deh. Itu nomor itu. Aduh, ih. Pipis dah. Terpekan. Berapa meter? Mungkin sekitar 1,5. Terkamnya ya berapa meter itu kalau nerekam? 1,5 kayaknya. Banyak banget nih cat. Sudah. Harus dipen coba nih. Iya, enggak apa-apa. Kencing ya? Iya. Stres dia. Ya kalau udah mulai stres kayak gini, udah ketakutan kayak gini. Iya, stres ya. Malah susah. Pakai alat malah hese. Nyapot nggak orang yang sedikit. Panji. Kalau gitu berani kan? Boleh. Dalam box. Mau OTW kan? Ah, depan. Perusahaan bersama Bonso. Dah, diam di situ. Semoga tenang kau di sana. Kok tenang? Iya. Tenang. Baik. Semoga lebih baik lagi. Ada yang ngurus sama kiper baru. Jangan galak-galak di sana. Duh, mau semua sana. Sultan ketemu Sultan. Udah diem. Ini pelepasan Alfonso guys. Penyerahan Alfonso. Ya Allah, pelepasan. Masuk mah, kami masuk. Ayo tebak Alfonso mau dibawa kemana? Tulis di kolom komentar guys ya. Udah masuk mobil Alfonso-nya teman-teman. Aduh ya Allah sedihnya hati, nyayat banget. Ini Sultan ketemu Sultan nanti. Ayo. Salam ya. Insya Allah. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Iya. Kami via Manila. Tepang, rasanya gimana ya? Ini saya masih deg-degan.
masih lemes. Soalnya ya nama juga peliharaan ya, siapa aja yang handle dan siapa aja yang pelihara, yang mudah-mudahan bisa dijaga dengan baik ya. Terus itu mungkin tadi saya megang dia itu yang bukan yang terakhir sih, mungkin nanti kita ketemu lagi di sana gitu kan. Insyaallah nanti kita ke sana lihat juga nengok si Alfonso ya, mudah-mudahan yang terbaik aja.